Hai, assalamualaikum, selamat datang ke channel lelaki Ira Syahizi Se. Lebih ke panas sejak kongsi-kongsi, mari bicara. Kongsi harta juga rahsia. Kongsi-kongsi. Itulah lain, nah, itu yang lain lah. Yang tu Syahizi kan pernah berlaku cerita kongsi betul tak? Lebih ke panas saja. Kau dah jadi apa? Kau jadi apa kau? Aku jadi Datuk Rosano. Dia punya sing watak macam mana? Ha? Watak sing orang macam no. Okey. Makasih dulu sengit. Kan? Betul lah. Sengit. Betul kan? Betul lah orang macam no. Let's go lah. Lu kasih lu sengit tu kopi jikan. Oh. Lu fikir kau buat lu kasih lu sengit tu kopi jikan. Oh, macam lu tak boleh tak tahu tak tahu tak tahu tak memati itu kopi jikan. Oh, jaga. Ya Allah. Okey, Mamat. Apa? Apa kita nak buat hari ni, Mamat? Kita nak buat, kita nak tiru gambar. Okey, kawan. Apa yang kita nak buat hari ini, kita akan buat. Apa yang saya nak buat hari ini, saya dengan Mamat nak buat ini, saya bawa Mamat masuk dalam konteks ini sebabkan saya suruh dia pilih gambar-gambar dekat Mimi punya Instagram. Pilih mana-mana gambar dekat Instagram Mimi pun. 4 gambar saja, lepas tu saya akan gayakan, saya akan gambar sebiji macam gambar dia. Kau faham tak? Faham tak? Rasa dia tak? Kau faham? Aku takut macam aku cakap, dia orang tak faham. Faham. Pain kan? Maksudnya, saya gambar Mimi tu kat Instagram, contoh dia kalau duduk macam ni, saya kena tiru sebiji macam gambar dia. Pain kan? Kau faham tak maksudnya? Saya tiru gambar dia. Maksudnya, saya copy paste gambar dia. Maksudnya, saya macam tiru gaya macam dia buat bentuk-bentuk macam mana, gaya lenggok macam mana, post macam mana, saya tiru macam tu. Kau faham tak? Kau sekolah tak? Kau SOP lepas tak? Kau tengok je lah. Skup. Okey, Mamat. Aku akan bagi Instagram Mimi lah dekat kau. Lepas tu kau kena pilih 4 gambar. Lepas tu gambar pertama tu kau tunjuk dekat kamera gambar ni. Okey, faham kan? Aku nak 4 jenis gambar saja. Saya pergi buka Syamimi punya ni Nur Syamimi Nawawi. Okey, ni Mimi punya Instagram. Okay, now aku bagi serahkan. Tapi janganlah gambar-gambar latest. Gambar-gambar lama-lama. Gambar-gambar latest dah tengok. Aku carikan untuk aku. Kita cari gambar lama-lama. Okay, gambar yang pertama. Aku nak membuka kopi. Like this. Apa dia? Apa gambar? Kopi gini. Gambar yang ni? Gambar ni. Okay, apa? Lepas tu tangan masuk dalam poket. Betul, yang gambar ni? Yes. Betul gambar ni? Betul. Macam ni? Jom, let's go. Kita buat. Okay, now. Kita akan buat gambar yang pertama, iaitu gambar ini. Let's go. Let's begin dulu. Cepat buat. Posisi gini. Posisi gini. Pegang apa? Pegang botol. Macam ni. Ni gila. Ni dia lagi. Mat, Stefan. Tangkap gambar. Ya lah. Gini tangan dia. Gini. Dah. Okay, boleh lah. Okay. Boleh, kau nak tahu kita apa susahnya? Let's go. Okey, Mat, gambar pertama dah settle, betul tak? Okey, kita teruskan gambar yang seterusnya. Gambar yang seterusnya. Okey, gambar seterusnya. Gambar yang kedua. Gambar apa, Mat? Aku nak selfie. Selfie maksudnya macam mana? Hey! Ni sangat dong. Gini dong. Kalau buat selfie, dia mesti comel. Kau tahu tak, kalau aku buat benda-benda macam ni, kalau orang kampung aku tengok, dia halau aku daripada kampung, tahu tak? Pelamu dia, saya percaya je lah. Okay, apa lagu lagi? Let's go, kita buat gambar yang kedua. Ayam, number 2. Ya Allah, kenapa dia macam ni? Ini macam mana ni? Buat je lah. Ya Allah, apa benda aku buat ni? Pucung, mulut pucung. Gitu. Meanwhile. Sama tak? Boleh. Kalau tengok lepas ni result dia. Result dia.
Aku jumpa kau dah settle, Mamat. Kau suruh aku buat muncung macam tu. Okey, gambar yang ketiga, Mamat. Gambar yang ketiga, betul. Kita ambil yang... Oh, ni, ni. Peace, yo. Sya'alam. Boleh tak? Peace. Nunduk gitu macam main pusai tu. Peace. Okey. Bisa enggak? Eh, ini kandah lah. Kandah boleh buat semua benda lah. Oh, ya. Okey. Apa tu lagi? Gambar yang ketiga. Let's go. Okey, kam. Now, untuk gambar yang keempat. Okey? Gambar yang ni. Jaring tak ada sebenarnya. Jaring tak ada, tapi kita ambil yang playground punya lah eh. Saya betul-betul minta maaf. Tapi saya cubalah. Okey? Let's go. Hey! Boleh satu. Boleh. Selfie daripada tadi, selfie. Dah tiba-tiba selfie, Mamat. Takpelah, comel pun. Ni. Maksudnya aku kena buat dalam kereta ke? Buat dalam kereta. Kereta Lamborghini aku. Tapi dia pakai baju ada pokok. Oh, takkan tiga sebiji? Mana boleh kalau tiga posing boleh lah. Tiga baju mana boleh, Mamat. Tunjuk macam mana gambar. Gini. Okay. Apa tunggu lagi? Let's go. Akina untuk gambar yang terakhir kita. Gambar ini, let's go. Itu dah. Ni nampak gini. Sekali. Ngam. Ali Cristo, Aki Mamat, gambar semua pun dah settle. Comel pada gambar pun tadi. Ada yang mucung, ada yang pis. Engkau mana dapat comel, kau tahu tak? Ini kalau orang kampung aku tengok ke, kawan-kawan aku tengok, dia last berkawan dengan aku, tahu tak? Oh, ya, kau. Kalau kau contoh, kalau kau tengok, contoh kau tak kenal aku lagi kan? Aku buat gambar macam tu, kau nak berkawan dengan aku lagi tak? Aku nak sebab kau mucung. Kau dah jadi macam Mimi pula, aku memang pula geli pula. Ah, Mimi model je muak. Alah, kalau aku perasan di gambar, mostly-nya banyak yang muncul. Ha, tu gambar yang yang dia selfie, lepas tu gambar yang dia buat peace. Dekat kosan tu. Semua yang muncul, dua gambar dia muncul. Patutlah dia suka muah. Tak ada gambar pun muah. Okey, kom. Itu saja untuk konten kali ni. Saya minta maaf kalau ada salah silap ke waktu saya buat konten tadi ke, waktu dalam video saya ada buat salah silap kata bahasa ke, buat korang macam terasa ke. Ya, saya kisah. Tak. Saya kisah lah. Kalau korang salah ke, saya cakap ada benda yang saya salah ke, saya betul-betul minta maaf sebab saya niat untuk menghibur. Saya harap korang terhibur dengan konten saya kali ini. Kalau korang suka dengan konten saya, kau jangan lupa subscribe saya punya channel, bagi hits 200,000 dan jangan lupa like dengan komen, okey? Kau buat apa tu? Kau ingat apa? Orang bisu tengok? Mana tahu? Oh, betul juga kan? Mana tahu? aku tak expect benda-benda macam tu. Aku jadi boleh jadi pemberita. Aku lah nampak aku buat ni. Maksudnya betul tak tu macam aku buat? Ya, betul. 2K. 2K? Tadi kamu kata hit 2K apa entah. 200K. Oh, 200K. Kau main-main. Aku kan. Jujur. Kau pandai betul-betul ke tak? Yelah, pandai. Pandai buat bahasa isyarat? Ha. Buat bahasa isyarat semua tu mesti orang yang kurang upaya ke boleh macam jenis macam bisu dia boleh elip benda tu eh. Pandai kan? Betul, kalau kita nak tarik jenis-jenis orang macam tu pula kan. Kita buat satu tempat belah hujung tu orang buat bahasa isyarat. Macam berita buat tu. Okay, berita kan ada buat isyarat joget buat rebel. Aku tak terfikir benda tu. Nak tarik orang yang macam minat kita boleh. Okay lah, kawan. Itu nanti kita fikir cara tu. Jumpa di next episode, next content. I love you. I love you. Oh, tak perlu cakap Muhammad macam tu. Okay. Satu, dua, tiga.